sebelah para petuja diduduki oleh kenamaan yaitu Are-Are Jaya ataupun Areza. Untuk di partai yang terakhir ini, yang pada tentunya hakim satu dipimpin oleh Bung Habib, pada wakil garis hakim wasit kedua yaitu dipimpin oleh Bung Jabrik. Thank you.
tujuh hati pak di pak warna warna ini masa kapten Reza apa tinggi satu dua tiga tahun kali ini itu gaya yang cukup baik dari Reza. Oh sempurna sekali tentunya di dalam tentunya tujuan sementara Reza tadi pak di pak di pak kalau lagu tinggi pendek katanya wah hebat kali ini. Luar tentunya tidak tetap selesai penasaran tamat dari kamar warna wangi bisa menyamakan kedudukan Reza anda kami terima poin belakang 3 meter satu atau yang mencari masih bisa disempurnakan dengan baik kepala yang 3 meter kali ini wahai dua orang saja kali ini apa kulit bikin pertahanan sendiri warna wangi tembak 3 meter kali tentunya warna wangi sehingga di poin bertambah kembali Areza. Ujungnya kedudukan sementara. Timpak timpak didapatkan bola. Kali ini akan tinggi. Timpak kembali di budaya. Namun masih ada pemain yang cukup baik. Masak Areza. Kali ini hampir saja miskomunikasi warna-warni. Timpak Areza. Apawi. Apari pembahas tentunya. Hingga 11-9 kali ini saudara kami penonton sekalian warna-warni kali ini wow satu mata-mata spekras sehingga puncak jatuh pertahanan Areza 10-11 kedudukan sementara kali ini kita lihat saudara satu mata-mata spekras setuju cari punggung sekian dari Areza ini kita 12-10 satu angka pertama kembali 13-10 lima kali di Areza dari pasang kapten akan tinggi orang saja kali ini tinggi ayo maksudnya tahu curi kembali bisa dikembalikan dengan sempurna tentunya warna-warni kali ini apa yang terjadi bakal tentunya kenapa Areza sehingga 11-13 apa yang katanya bola dari pasang kapten angka tinggi satu berdia diputar tinggi apa sakat takut satu diputar ya lagi ini oh bakal tentunya Areza 21-18 kembali kali ini nomor 03 ini orang saja kali ini Areza tembak namun apa yang terjadi satu blocking yang cukup baik namun kali ini pasang Areza oh 22-18 1-0 untuk Areza kali ini
dominasi. Satu efek mereka kali ini. Tiga mereka kedua maksudnya harus mengalami tentunya warna wangi. 2-0 kedudukan sementara. Nah, tapi Papa yang belakang angkat nomor punggung 2. 1-2-3. Baik sekali sementara yang menonton sekalian. Sehingga 1-2 kedudukan sementara. 3 poin itu warna wangi. Nah, kali ini terkulir si kulit-kulit ini. Pada masa kita lanjutkan. Satu sepek dengan kali ini dari belakang. Pengelasan kembali warna wangi. Angkat nomor punggung 5. Tengok kali ini itu saya maksudnya. Aku masih bisa. Tentunya menjadi penyemangat kedudukan warna wangi 2-2. Tiba-tiba kali ini tak terima sekontek. Reza satu menjelang tentunya dari nomor 8 ini sehingga 3 poin 3-2. Kembali tentunya saudara di penonton sekalian. Dua tentunya kedudukan sementara. Warna tentunya Reza memimpin di set yang kedua ini. Kali ini kita dipaksa untuk mengalahkan pendukung ketiga dari nomor 04. Warna warni ini tidak didapat pendukung oleh kenapan Reza. Menjadi tidak poin A, poin kembali 3-5. Mari motor yang belakang. Angkat ini. 1-2-3. Baik sekali tentunya kenapan dari Reza. Sehingga 0-3 kedudukan sementara. Lipat-lipat kali ini, baik tataknya bola, kali ini kita lihat apa yang terjadi. Kali ini perangkat dari warna warni, 3-3 poin, 1 angka bersama, 4-4. Lipat-lipat tentunya, tetap 4 ini, melayang di utara si kulit kuning ini, 1 tipon pajak. Namun apa yang terjadi kita lihat, tiba-tiba perbola ini, tentunya. Tiga baik karena kenapa warna warni sehingga dengan satu angka lagi bisa menyusul 5-6. Nomor punggung kembali mendominasi. Mari pasang kapten. Agar kembali mereka tetap sama tentunya kedudukan sementara di set yang kedua. Pemegang tentunya si punggung nomor 4 ini. Kali ini kita lihat apa yang terjadi. Atau saja diskomunikasi. Tolong saja kita luar biasa dari penonton sekalian. Kembali ini, yang si kulit bakal dari penonton sekalian. 2 angka tentunya tertinggal warna warni 10-8. Kembali Areza mendominasi. Berat datangnya bola. Kali ini kita lihat apa yang terjadi. Satu tipuan namun ada pemain dari tembak saja si kita. Pelanggaran nomor 03 warna warni jauh tertinggal 11-8. Kali ini masih Areza mendominasi. Keras datangnya bola. Namun kali ini kita lihat satu tentunya saja. Kembali tipu daya tentunya. Sehingga terkecoh rekaman dari Areza. Warna-warni kali ini. Keras datangnya bola. Kali ini angkat tinggi. Tekan 3 meter dari belakang. Namun masih ada nomor punggung 11. Mendominasi kali ini. Rekor tentunya meninggalkan lapangan. Sehingga 12-9. Areza kali ini. Terima poin belakang. Angkat tinggi. Budaya kali ini namun masih menang. Namun gagal sentuhan panjang. Bisa dikembalikan orang kali ini. Banyak permainan Reni yang diperlukan oleh setelah. Namun gagal kali ini tembakan di mereka tembakan warna wangi 13-9. Thank you.
Kami diberikan hak dari penonton sekalian. Warna-warni, lima poin, pelatang akan bikin arena. Satu sentuhan macam langsung akan terjadi. Apakah bisa pakai
membaca pertunjukan terpikal jauh tentunya kali ini. Namun satu sentuhan kali diperbolehkan Mas Tek mereka pertahanan tembak dari belakang. Oh, kali ini satu sentuhan kembali. Oh, angkat tinggi tembak dari belakang. Lalu kembali ke dalam pertandingan sehingga lampu kuning tentunya untuk Areja 13-5. Oh, tertinggal tentunya Areja. Kali ini kita tidak apa-apa. Satu perangan yang cukup cantik dari Areja, namun masih terbentur roki-roki dari warna-warni. Terima kasih sampai satu, dua, tiga. Ah, hei! Baik, satu roki yang cukup cantik dari Areja. 3-6, 3-6. Orang ketiga bisa menyusul ke tinggalan ini terlibat mobil belakang akan tinggi tim budaya dan ini maksudnya aku balas saja kali ini bola dewan dan bantuan yang cukup cantik tentunya dari kenaman Areja 7-13. Oh, apa kebunnya kali ini kembali gagal tentunya sia-sia satu yang setrikan dari Areja lampu merah 14-7. Pasang kapten Areja angkat tinggi kali ini satu baik sekali saudara di penonton sekalian 8-14 perlahan ketika bisa menyusul apa keadaan ini Areja apa yang terjadi kita lihat Bakawati satu dorongan panjang angkat tinggi kali ini